Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, ketemu lagi sama saya Sri Handayani Channel. Hari ini kita mau oseng-oseng kol ya bunda. Ini enak banget, simple bikinnya. Penasaran? Ikutin terus ya bun video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bun, biar gak ketinggalan video-video. Bahan-bahannya 300 gram kol yang sudah saya iris-iris sama dicuci, 2 butir telur. Untuk bumbunya ini ada 3 siung bawang putih, kita iris-iris saja. Empat siung bawang merah. Tiga buah cabai merah. Enam buah cabai rawit. Satu batang daun bawang, lalu kita mau tumis. Kita panaskan minyak. Kita tumis dulu bawangnya. Kita tumis hingga harum. Ini sudah harum, lalu kita mau tumis cabenya. Lalu kita masukkan telur. Thank you.
sedikit air 20 ml atau 30 ml. Kita tambahkan penyedap. Sedikit garam. Sedikit gula. Gula putih. Lalu kita masukkan kolnya. Lalu kita masukkan saus tiram 1 sendok. Lalu kecap manis. Satu sendok makan. Lalu kita aduk lagi. Kita tunggu hingga meresap ya bunda. Kita masukkan daun bawangnya. Ini enak banget. Simpel masaknya. Bunda-bunda di rumah harus coba. Ini sudah matang ya bunda. Jangan lupa dicicip rasa. Kalau sudah pas, kita angkat dan sajikan. Ya bunda, sudah jadi tumis kolnya. Ini enak banget, simple. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.